Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Ricci. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Hari ini adalah hari kedua MPLS atau masa pengenalan sekolah. Anak-anak dapat menyaksikan video mengenai apa saja aturan-aturan yang ada ketika kita berada di sekolah. Anak-anak, aturan yang pertama adalah anak-anak diharapkan datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, anak-anak juga harus memakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Yang ketiga, menghormati guru dan menyayangi teman. Yang keempat adalah tidak bermain keluar dari area sekolah. Yang kelima adalah memberi salam ketika bertemu dengan guru. Tugas untuk anak-anak hari ini adalah yang pertama, menuliskan 3 aturan ketika berada di dalam kelas. Yang kedua, menuliskan 3 aturan ketika teman-teman bermain. Yang ketiga, menuliskan 3 aturan ketika teman-teman belajar daring atau belajar online. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sampai bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.